Sementara itu, pemirsa, pasca banjir yang melanda daerah Tarailu, Kabupaten Mamuju, puluhan anggota komunitas melakukan penggalangan dana untuk para korban banjir yang terdampak. Penggalangan dana tersebut menyisir area pantai Anjungan Manakara. Setelah bencana banjir yang melanda Kabupaten Mamuju Tengah dan daerah Tarailu, puluhan anggota komunitas motor yang ada di Mamuju tergabung di Bikers Tanggap Bencana, turun ke jalan meminta sumbangan kepada para warga yang berada di anjungan Pantai Manakara Mamuju untuk penggalangan dana para korban banjir di Kecamatan Tarailu. Bikers Tanggap Bencana merupakan perkumpulan beberapa komunitas motor yang tergabung untuk membantu sesama setiap yang ada tertimpa bencana. Selama ini Bikers yang hanya dikenal sebagai pengendara di atas motor saja, namun Bikers Tanggap Bencana ini juga mempunyai misi kemanusiaan. Akbar, salah satu Bikers motor di Mamuju, mengatakan dalam penggalangan dana melibatkan beberapa komunitas motor yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjalankan misi kemanusiaan. Penggalangan dana untuk rangka korban banjir Tarailu, itu kita libatkan beberapa komunitas di sini, ada beberapa komunitas. Dan ini akan disalurkan kalau penggalangan sudah rampung. Kita ada ambil beberapa titik, ada Pantai Manakara, Pasar Baru, Pasar Lama. Di hari pertama penggalangan dana para Bikers ini berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp1.500.000. Nantinya dana yang terkumpul akan diserahkan secara langsung kepada para korban yang terdampak banjir di daerah Tarailu. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.